الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدابنا ونفعنا في علوم الشدرين آمين. والمماثلة للحوادث dan menyerupai bagi yang baru. Bi ayyakuna jirman, dengan bahwa adalah dia itu jirim. Ai jirim itu ta'khudhu zatuhul aliyatu qadran minal faragi. Jirim itu zat yang tinggi yang mengambil akan kadar daripada kekosongan. Jirim bisa menempati suatu yang kosong. Au yakunu ya, atau adalah ia aradan, dia sifat jadi jirim yang menyerupai atau sifat yang menyerupai. Ta'alallahu an zalika, maha suci Allah dari yang demikian. Au yakunu au yakuna aradan, atau ada dia itu sifat yakumu bil jirmi, yang berdiri di jirim. Au yakuna min fiji'atin lil jirmi, atau ada ia yang ketiga di arah bagi jirim. Di arah mana? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Aulahu huwa jihatun, atau baginya dia itu arah. Ya. Au yataqayyada bimakanin uzamin, atau terkait tersifati ia di tempat atau di masa. Ya. Ini Allah maksudnya dari demikian. Autat tasifa zatul aliyatu bil hawadisi, atau zat yang tinggi itu bersifat dengan segala yang baru. Au yattasifa bisigari au yal kibari, atau bersifat ia dengan kecil atau besar. Au yattasifa bil agraji fil af'ali wa ahkami, atau bersifat ia dengan gharad, ya, tujuan-tujuan pada segala perbuatan dan hukum. Penjelasannya, al-mumatsalatul hawadits naqidul mukhalafati, serupa bagi segala yang baru itu lawanan ya bersalahan, mukhalafah. Li'anna al-mumatsala mumatsalata, karena bahwa mumatsala serupa ya, ibaratun anil ittifaqi fi jami'i sifatin nafsi fi ma yajibu wa ma yasta'il wa ma yajuzu. Dia adalah ibarat daripada sepakat. Fi jami'i, pada sekalian. Sepakat pada sekalian. Sama gitu ya. Pada sekalian. Sifatin nafsi, sifat nafsi. Sifat diri. Fi ma, pada sesuatu yajibu yang wajib. Wa ma yasta'il, apa yang mustahil. Wa ma yajuzu, apa yang boleh. Wal mukhalafatu, dan mukhalafah berbeda ya. Mukhalafatu berbeda. Berbeda. Hanya mumasalah lawannya mukhalafah. Ibaratun, dia adalah ibarat an-naf'il mumasalati, daripada menafikan yang mumasalah, yang sama. Mukhalafah. Mukhalafatun lil hawadis, berbeda kepada yang baru. Wat taqabulu, taqabul ya, taqabul bainan nafi wal isbati tuqabilu naqidaini. Taqabul
Ya, takabur saling berhadapan di antara nafi menafikan dan mengisbat menetapkan. Nah, itu lawanannya takabur nakida ini. Ya, dia lawanannya berhadapan dengan ya dua yang ya berlawanan, membatalkan sama sebenarnya, berlawanan. Ya, satu menafikan, satu mengisbat. Ya, dua yang berlawanan. Wal hawadis jam'u hadisin. Hawadis jamak, bentuk jamak daripada hadis. Ya, jamak ya dari isim fa'il hawadis, ya. Jamak taksir ziyada ma'a taghyiri saqli. Bertambah huruf serta berubah bentuk. Wal hadisu hadis. Nah, ini bukan hadis bicara ilmu hadis. Wal hadisu yang baru. Yang baru, ya. Kalau baru tuh hadis. Tadinya enggak ada jadi ada, baru namanya. Ya. Walaupun cakep, baru, lama-lama jelek. Ya. Lama-lama jelek. Baru, baru. Huwal mutajaddidu ba'da adamin. Dia adalah yang baru setelah tidak ada. Ya. Yang baru adanya setelah tidak ada. Mutajaddidu. Ya. Kan begitu. Suatu yang baru tadinya kagak ada, lalu ada. Adanya dia dilalui dengan tidak ada. Wa huwal mu'abbaru anhu bil alami. Itulah yang diungkapkan darinya dengan alam. Jadi alam ini adalah hadis baru, tadinya kagak ada. Tadinya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Setiap sesuatu yang didahului dengan tidak ada namanya bah ru. Kalau bahasa sekarang namanya baru. Kalau bahasa Melayu baru, Melayu. Wa huwa munhasirun fil jawairi wal a'radi kama sayati wa huwal ajram. Dan itu terbatas pada jawahir benda, wal a'rad, wal a'rad sifat. Jadi bisa dia itu masuk kepada alam sifat benda. Sifat bendanya apa? Kecil, gede, itu sifat benda. Warnanya merah, warnanya kuning, itu sifat benda. Lembek ya, warna rasanya lembek-lembek ya, itu sifat benda. Manis, sifat benda. Asam, sifatnya. Pahit, sifatnya. Jadi di setiap itu ada sifatnya semua. Nah itu baru tuh. Ya. Sebagaimana akan datang keterangannya, wahiyal ajramu, itu adalah jirim-jirim. Jadi jirim-jirim begitu. Jirim-jirim, sesuatu yang bisa kebagi. Ada yang kecil, ada yang besar. Itu sifatnya, sifatnya kecil, besar. Ya. Hitam, nah itu juga sifat juga. Ya. Orangnya hitam, nah itu sifatnya. Orangnya putih. Penyok, nah itu sifat juga tuh ya. Orangnya penyok, 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 apa penyok? Sifatnya penyok, dibilangin susah banget, penyok. Ya. 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 Nah, itu alam begitu, terbatas. Wa haqiqatul jirmi huwa kullu ma mala'a qadran minal faragi. Kal hajari wasyajari wa zawatil hayawanati. Hakikat jirim huwa, dia adalah kullu, setiap ma sesuatu, mala'a yang memenuhi, qadran akan kadar, ukuran, minal faraghi daripada kosong. Kal hajari seperti batu. Nah, batu bisa memenuhi tempat yang kosong. Wasyajari pohon, wazawatil ayni
dan hewan-hewan yang mempunyai hewan-hewannya, hewan maksudnya, zat hewan. Faistahilu, maka mustahil fi aqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, an yakuna jirman, bahwa Allah ta'ala itu jirim. Enggak, mustahil Allah. Ya, jadi Allah mustahil seperti tadi menempati kekosongan seperti batu, pohon, hewan-hewan. Mustahil Allah kayak begitu. Ya. Yastahilu fi aqihi ta'ala an yakuna jirman. Takhuzu zatul aliyatu qadran minal faraghi. Maksudnya Allah bahwasanya zatnya yang tinggi mengambil tempat, mengambil kadar daripada kekosongan. Kasairil ajrami, seperti sekalian jirim-jirim. Mustahil Allah kayak begitu. Jadi kalau Allah berarti apa? Kalau Allah dikatakan Allah bersemayam di atas aras, mustahil enggak? Lihat kaidah, mustahil enggak? Kaidah ini mustahil enggak? Jawab. Mustahil. Kalau Allah kita bilang ada di aras, berarti sama dengan jirim. Nah, sama dengan jisim. Namanya mujasimah. Jadi kalau kita bilang Allah bertempat di aras, namanya kita mujasim. Orang yang menjisimkan Allah. Nah, ya, enggak begitu ya. Itu tauhidnya saudara kita ya. Saudara kita begitu tauhidnya ya. Nah, kita jangan sampai begitu ya. Jadi Allah di mana kalau begitu? Laisa bimakanin, tidak bertempat. Kok bertempat? Ya, ente jangan pikirin Allah sama ente. Iya. Kalau ente enggak bertempat, miskin namanya. Iya, enggak punya rumah, miskin enggak? Miskin. Tidurnya di mana? Di kolong jembatan. Miskin. Di bawah ini, di bawah pohon. Ini enak tidurnya di atas di gedung, orang kaya ini mah. Masya Allah. Itu. Ya. Taqaddasallahu an zalika, maha suci Allah dari mikan itu. Allah enggak begitu. Au yakunu ardan yakumul bil jirmi, atau ada dia itu sifat yang berdiri di zat. Ya, sifatnya zat, zat sifat gitu ya. Wa huwa naw'ut tsani minal alami, dia itu macam yang kedua daripada alam. Wal ardu kullu sifatin hadisatin kal bayani wal humrati was sawadi was sufrati wasairil alwani wa kal harakati aidan was sukuni. Arat itu ya, tadi sudah saya katakan arat ada jawahir, ada aratnya. Jadi kalau arat itu sifat, jawahir itu zatnya. Wal ardu itu kullu sifatin hadisatin, setiap sifat yang baharu. Contoh kal bayadi, seperti putih. Jadi putih itu adalah sifat, warna kulitnya putih. Nah, itu sifat tuh. Warna kulitnya hitam. Warna kulitnya sawo mateng. Lagi sebutin sifatnya. Ya. Yang bagus kita sama orang sebutin sifat yang baik ya. Orangnya putih kulitnya. Ya, kalau lagi jelek jangan disebutin. Orangnya hitam. Marah enggak? Kamu kalau dibilang hitam marah enggak? Itu orangnya hitam, pendek, bogel. Ya belagu lagi. Itu namanya lagi sebutin sifat. Nah, kamu sebutin orang kayak begitu, itu namanya kamu lagi ghibah. Nanti di akhirat tuh, pahala kamu diambil kasih dia. Mau enggak begitu? Jadi jangan sebutin gitu ya. Yang jangan sebutin begitu. Nanti mulut kita bau tuh begitu. Bau bentak.
nyebutin kayak begitu lebih mentok daripada bau yang ada di dunia. Wal umrati merah. Nah, merah juga tuh sifat. Merah tuh sifat. Jadi sifat tuh bukan hanya ya apa? Sifatnya bagus, ramah tamah, bukan itu aja. Warna juga sifat. Wasawadi hitam. Ah tuh, hitam. Iya. Hitam enggak setiap hitam jelek, enggak. Iya. Bisa jadi yang hitam kadang cakep. Warna hitam cakep. Mobil hitam cakep enggak? Oh, di depan ada mobil hitam cakep enggak? Putih jelek ada enggak? Eh, ada. Putih sih menjelek banget. Ini biar yang hitam senang gitu ya. Jadi, hitam putih itu sifat. Jadi kita jangan mencela orang gitu ya. Iya, masya Allah, masya Allah. Mike Tyson warna kulitnya apa? Tapi keren nggak? Oh, masya Allah, petinju dunia kelas atas. Iya, kelas, masya Allah. Iya, jadi nggak setiap yang hitam jelek, enggak. Ini kita lagi bicara ini ya, bicara sifat. Wasufrati kuning. Wasa'iril alwani dan sekalian warna-warna itu namanya sifat. Nah, Allah enggak bersifat ini. Allah enggak putih, Allah enggak merah, Allah enggak hitam, Allah enggak kuning. Allah enggak hijau, enggak. Wa kal harakati aidan wasukuni dan seperti bergerak juga dan diam. Nah, bergerak, Allah enggak gerak, Allah enggak diam. Jadi gerak diam sifat bahru, sifat hawadis, sifat segala yang bahru kita. Dua sifat kita nih masalah ini. Dua. Diam sama gerak. Wajib kita ini. Kalau enggak gerak, diam. Kalau enggak diam, gerak. Ada di antara gerak dan diam. Ada enggak? Gemeter, gerak namanya. Geget, gerak namanya. Iya. Apaan yang antara gerak sama diam? Enggak ada. Iya. Itu namanya sifat bahru. Allah enggak bergerak, enggak diam. Allah enggak bergerak, enggak diam. Apaan dong? Ayo. Apa dong? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu. Nah, kita ini sesuatu. Minal hawadis daripada yang bahru. Ini ilmu ini yang hebat nih. Kayak itu suami itu abangnya Bang Fatir. Masya Allah. Nah, kamu biar ngerti juga ilmu gini ya, belajar. Begitu ya. Sampai sini udah. Wallahu a'lam bishawab wa kadza yastahinu alaihi.